Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnu Utomo. Kali ini gue lagi mau ke daerah Ciater BSD. Jadi gue di sini mau nyobain kuliner khas Purworejo. Kuliner apa? Nanti kita lihat kalau udah sampai tempatnya. Gue juga baru tahu di daerah Tangerang sini ada kuliner khas Purworejo. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru. Follow juga Instagram gue. Nanti kalau udah sampai tempatnya, kita lihat makanan apa yang mau gue review di video kali ini. Nah, ini yang mau gue cobain, kupat tahu. Purworejo ada kupat tahu juga? Iya, ada. Baru tahu, biasanya kupat tahu Magelang. Bedanya apa ya? Bedanya, kalau Magelang ada gorengan, Pak. Oh gitu? Nah, kalau Purworejo? Purworejo nggak pakai gorengan. Udah berapa lama nih? Ini, udah 5 tahun, Pak, kayaknya. 5 tahunan? Buka dari jam? Dari jam 6. Sampai jam 6. Sampai jam 6 lagi. Iya. Porsinya berapa? Porsinya 15.000. 15.000. Taunya tahu putih gitu. Iya, Pak. Daun apa lagi tuh? Ini daun seledri, Pak, sama daun jeruk. Oh, pakai daun jeruk? Iya. Dua nih, bisa aja. Tahu yang mau gue cobain, jadi kupat tahu khas Purworejo. Jadi perbedaan selama ini yang gue tahu itu kupat tahu kan kupat tahu Magelang. Nah, perbedaannya kupat tahu Magelang dengan Purworejo ini cuman bedanya dia kalau kupat tahu Purworejo itu nggak ada gorengannya. Ini isinya itu ada, ya pastinya ya, kupatnya ya, kupat terus tahunya, terus ada isinya pakai toge, pakai kol, dikasih daun seledri, bawang goreng, sama daun jeruk. Ini wangi-wangi daun jeruknya sih, harum banget. Sebelum kita cobain, kita berdoa dulu. Amin. Kupat tahu itu dia kuahnya itu lebih encer gini, gitu. Beda sama kayak toprak atau gado-gado. Jadi kalau kupat tahu itu lebih encer kuahnya, jadi seperti kuah sih dia. Ini langsung aja pengen gue cobain. Ini gue mintanya yang pedes untuk kupat tahunya. Kita sikat. Thank you.
sendiri itu adalah manis. Terus tadi gue kebetulan mintanya pedes, jadi berasa banget pedes. Terus kacang, bumbu kacangnya sendiri itu berasa. Dan untuk kupatnya sendiri lembut, enak. Nih. Ditambah lagi dikasih daun jeruk, jadi ada wangi-wangi dari daun jeruknya, tambah mantap. Selain kupat tahu, dia di sini juga ada es dawetnya. Gue juga pesen es dawetnya. Sikat lagi nih. Karena dia kasih lagi daun jeruk, tuang bau-bau daun jeruknya itu nambah mantep, wangi. Untuk kupatnya sendiri gue suka, nggak terlalu berasa masih nasi, tapi lembut. Sikat lagi. Untuk kupat tahunya ini, gue seporsinya ini cuma 15.000. Untuk es dawetnya itu 6.000. Murah. Dan untuk porsinya sendiri lumayan banyak. Mantap. Ini sebenarnya pertama kali gue nyobain kupat tahu. Sebelumnya gue belum pernah nyobain kupat tahu, baik yang itu kupat tahu Magelang, gue juga belum pernah nyobain. Tahunya sendiri lembut. Mantap banget. Pedesnya juga lumayan. Bener-bener bau daun jeruknya itu berasa banget. Wangi-wangi daun jeruknya. Gue suka sih kuahnya ini, benar-benar ada rasa manis, terus gurih sama pedes, karena gue minta pedes. Kuahnya itu tuh benar-benar encer kalau kupat tahu, udah benar-benar seperti kuah sih. Bukan bumbu kacang. Sikat. Kerupuknya dikasih kuahnya nih, enak banget. Ini gue juga cobain es dawetnya. Es dawet khas Purworejo. Dia kalau es dawet khas Purworejo dia ini hitam gini nih. Tuh. Ini seger banget sih. Siang-siang panas-panas minum es dawet, mantep banget. Kita cobain aja nih untuk es dawet nih. Manis. Ini gula, mungkin dia pakai gula Jawa ya. Ini berasa banget manisnya. Terus untuk dawetnya sendiri, ini kenyal-kenyal. Seger banget. Berasa
banget gulanya, manis. Cuman buat mungkin kalau buat orang yang nggak suka terlalu manis, ini terlalu kemanisan sih. Tapi kalau buat gua, ini enak, pas. Karena gua sendiri suka manis. Dawetnya sendiri benar kenyal-kenyal. Teksturnya itu kenyal, lembut. Mantap. Gua habisin dulu untuk es dawet nih. A few moments later. Oke, gua udah selesai nyobain kupat tahu sama es dawet khas Purworejo di daerah Tangerang Selatan. Nanti untuk alamatnya gua taruh di kolom deskripsi. Ini rekomen banget sih kupat tahunya. Ini pertama kalinya gua nyobain kupat tahu, apalagi khas Purworejo, karena yang gua tahu selama ini kupat tahu itu cuma kupat tahu Magelang. Oke, sampai di sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan update-update video terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.